kembali lagi di channel YouTube dan ini di kami sendiri channel. Teman-teman, hari ini kita ada di kecamatan. Iya teman-teman, jadi kita berada di kecamatan yang satunya lagi. Jarak dari Cinong ke kecamatan yang ini sekitar 2 jaman. Lebih jauh dari kecamatan yang biasanya kita datangi. Dan kenapa kami di sini? Karena kami memiliki urusan penting, teman-teman. Hari ini kita juga mau mengajak teman-teman semuanya untuk melihat-lihat pemandangan yang ada di kecamatan sini, karena kecamatan ini sangat-sangat indah, apalagi pada malam hari itu, betul. Sebelum jalan-jalan, kita tunggu dulu Liang Zi bangun, teman-teman, karena Liang Zi lagi tidur. Dan sekarang ini jamnya makan siang, nanti sekalian kita akan ajak teman-teman untuk melihat apa saja makan siang kami hari ini. So, ikutin videonya sampai selesai, semoga teman-teman semuanya suka dengan videonya. Liang Zi tidurnya di sini, teman-teman. Dia tidur sudah setengah jaman, jadi tidak tega kita mau bangunin tuh nyenyaknya. Dari jendela sini tuh kita sudah bisa melihat pemandangan yang indah, teman-teman. Tuh. Di depan sana ada sungai yang ukurannya itu besar, di atasnya ada jembatan yang lumayan panjang. Di sini tuh tidak cerah, teman-teman, matahari tidak muncul. Tapi tetap kelihatan indah. Ada pegunungan juga di belakang sana. Teman-teman, Zhenyu sudah bangun. Halo. Halo. 现在我们要去吃中餐去了。 OK, ayo. Go. Teman-teman, kita sudah sampai di tempat makan. Di sini kita mau langsung pesan menu-menunya. Oh, bagus, di sini bisa hadap-hadapan. Teman-teman sudah di sana. Senzai juga mau tunggu. Ya, tunggu. Mau makan apa, Kak? Sotodong. Sango ju tofu geng hai. Ikan. Saya suka. Wow, enak banget pasti. Duduk nak, duduk. Ini apa? Batu ah. Ini ada batu, teman-teman, tuh batunya. Halo, Dazai. Menu untuk Liang Zi dan juga Pak Weishun sudah ada. Ini menunya dia kentang campur wortel, teman-teman. Makan nak, makan. Itu tidak pedas, tidak ada cabainya sama sekali. Makan nak, makan. Berdoa. Jangan banget panas kita. Enak, tangan enak mana? Ekspresinya. Menu untuk saya juga sudah datang, teman-teman, tuh. Ini adalah baby ikan atau ikan kecil dicampur dengan tahu pedas, teman-teman, ini. Karena saya request memang yang pedas, kelihatannya enak sekali. Kayak. Teman-teman, nasinya itu benar-benar pulen. Itu dari kelihatannya saja, wow. Pulen sekali, teman-teman. Saya suka nasi yang kayak begini. Kita campur dengan baby ikan. Makan. Amat. Kaya.
Mama lari ya, iya. Kamu suka海鲜卤？更有主食，冰粉、小吃、全脂留香，舌尖冲浪，进店更有活动惊喜，欢迎选购。香糯热卤，可辣可不辣，欢卤素卤海鲜卤，更有主食。 Teman-teman, Liang Zeyi tangannya kotor sekali, jadi mau dicuci dulu. Dia suka pegang-pegang itu pagar, teman-teman. Jadi tangannya itu sampai sekotor ini. Terus dia membandel ya, sekali, kan. Dila pakai tisu tidak mempan. Lagi. Nak masih? Ini ya, lah. Katanya dia cuci muka. Katanya di muka. Kenapa dia bisa sinen? Itu berdebu sekali, Nae. Tisu, eh. Sengku tisu. Lap mukamu, Nak. Tanganmu kotor, Nak. Sudah tidak bersih? Saya lihat papa dulu, sudah bersih tidak muka? Enak. Cuci tangan lagi. Tidak boleh lagi pegang pagar, oh. Pagar kotor, satu tangan. Satu tangan. Mama lihat dulu, mama lihat. Mama lihat muka. Bilang halo. Halo. Teman-teman, di sini tuh pemandangannya sungguh luar biasa, indah sekali, walaupun di kecamatan. Tapi tetap asri. Terus ada juga taman di tengah-tengah sungai sini. Sini tamannya biasanya digunakan untuk menari, olahraga, dan lain-lain, teman-teman. Terus di bawah sini juga ada perahu nelayan. Sungainya juga bersih walaupun ada di kecamatan. Teman-teman, di sini kita mau beli nangka. Ini khusus yang dicoba, teman-teman. Jadi bebas kita mau coba. Nangkanya banyak. Saya kuah yuk, bayar. Ini nangkanya harganya berapa? Saya kuah berapa harganya? 28. Harganya 28 yuan, teman-teman.
Wow, ini kelihatannya enak sekali. Teman-teman, di sini ada jajanan yang bentuknya itu unik sekali, hampir sama kayak jajanan di Indonesia yang ini. Jadi saya mau beli, teman-teman mau coba-coba. Cece, cege, to yi kuai ma? Bukan, ce yi kuai, zhe rong liang kuai, zhe liang kuai. Oh. Yang mana itu? Cege. Wi wi ju to sa cen. Zhe rong liang kuai. Oh. Cege liang ge ba. Cege. Ini. Tak beli satu. Dengan nama. Hao. Cege wi mi ya la. Sanggu ya puyo se. Iga, cece, deh. Tuh saja. Nyukwai. Tuh. Sepan. Nyukwai. Pak Weshun bagian pembayaran karena saya tidak punya tas, teman-teman. Jadi uang disimpan di tasnya. Lala, cegah. Tensha woman. Sang, oh, nanti kita rasa bersama, teman-teman. Sekarang kita mau jalan lagi. Mama coba. Wah, nak mama pintar, eh. Momo beramal, nak. Yang Zai beramal, teman-teman. Di sini saya salfok dengan ini, teman-teman. Ini sarang lebah. Itu lebahnya di dalam. Ini lebah apa, teman-teman, tuh? Lebah atau tawon ini saya tidak tahu. Beli jeruk, ayo. Coba duit itu saja. 3 kuai. 3 kuai. Momo bantu mama pilih, eh. Ala. Yang Zai hati-hati, nak. Ya, ya. Pegang. Nyukwai itu betul. Nyukwai. Bayar, nak, bayar. Bayar sama nenek. Iya, sisirah. Ayo ikwai. Ikwai lagi. Halo, sese. Ayo. Sese ai ya. Bukan di sini. Saya lihat papa. Saya lihat papa. Bilang papa bagus tidak? Papa tidak dengar, eh. Wow, kasih masuk lagi di telinganya mama, nak. Telinganya mama lagi. Bukan di lubangnya. Bukan di sini. Mau tahu tidak? Wow, cantik tidak? Cium dulu, Pale. Pegang, pegang muka baru cium, pegang muka. Makasih. Ayo. Ini kita beli, teman-teman. Kita beli setengah saja. Sayangku, cege se citan diatan. Oh, itu adalah kue telur bebek, teman-teman. Tapi rasanya enak, tidak ada amis sama sekali. Lumer, pokoknya enak sekali, teman-teman, ini rotinya.
Teman-teman, di sini kita lagi singgah kasih bermain yang Zeyi. Dia ini suka sekali bermain di sini, teman-teman. Permainannya itu banyak. Harganya juga terjangkau. Pakai tangan kanan, Nak. Oke. Wan, bermain sudah dikasih uang. Di sini dia bagian pancing-pancingan begitu, menangkap-menangkap ikan. Terus di sini ada permainan cetak-cetakan, teman-teman. Banyak sekali permainan sampai di belakang sana. Di samping sini juga semuanya boleh dimainkan dengan hanya membayar 10 yuan. Bermain sepuasnya. Pakai itu. Dapat ikan. Teman-teman, sekarang kita mau pergi ke taman yang ada di tengah sungai sana. Untuk menuju ke sana, kita harus lewat sini, teman-teman. Teman-teman, kita mau makan makanan yang kami beli tadi di sini. Buka, Nak, buka. Mama cek enggak? Dua tangan. Cuci di muka lah, bu cuci muka. Kita cuci muka. Ayo makan. Mama mau makan mana? Ini kue. Ini kuenya enak. Mama mau tahu tidak ini enak?
kan nak? Terima kasih. Aku kalau kan tak. Ini angkat. Pakai tangan kanan. Lupa terus. Enak. Teman-teman, tadi saya ada beli ini wimi atau jagung. Saya penasaran teman-teman, tuh lucu. Mirip kayak kantong terbang. Mirip kayak doko-doko kalau di Sulawesi teman-temannya. Kita lihat apakah sama. Kayaknya ini dia tidak pakai santan teman-teman. Jadi kayak kue. Mau coba? Mari kita coba teman-teman. Momok pertama coba. Menurut saya tidak terlalu enak teman-teman menurutku, tapi mungkin menurut warga sini ini rasanya enak teman-teman. Terus tadi saya ada beli ini juga. Ini kita coba lagi. Nah, tadi kita juga ada beli ini, teman-teman. Ini ketan kayaknya, terus ada ini. Ini mirip apang, teman-teman. Ini saya mau coba. Kita coba langsung. Mama mau coba. Sini. Duduk di sini pinggirnya Mama. Mama coba. Mama suap Mama. Tidak enak. Kalau digigit terus rasanya akan enak teman-teman. Ini dia kenyal-kenyal begitu ya. Mirip puding. Kita coba lagi. Kita coba lagi yang ini teman-teman. Tunggu kasih lihat teman-teman, tidak jauh. Jadi kita lihat isinya apakah ada. Itu ada isinya. Kita coba. Menurutku makanan-makanan ini kalau misalnya ada santannya rasanya akan lebih enak sekali teman-teman. Ini saya suka. Cuman yang ini mulutku kurang cocok teman-teman. Mungkin Pak Weshun suka ini. Kenas. Kuso. Witau ju pusihwan. Taruh nak. Mama bilang cerita. Sekarang kita makan apa? Mama datang. Mama makan apa? Mama makan apa? Mama makan apa? Mama makan apa? Itu kerupuk teman-teman, kerupuk manis. Mirip rengginang gitu. Di sini juga ada satu rengginang teman-teman, tapi ini pakai beras yang agak besar-besar atau beras ketan yang agak besar-besar, sedangkan yang Pak Wisnu makan tadi itu pakai beras mini atau beras kecil. Ih, ada yang lagi emut-emut apa ini? Halo. Kenapa? Mumut tidak suka, teman-teman.
Suka tidak? Suka. Suka. Suka, tapi kenapa mau disimpan? Makan kalau suka. Katanya dia tidak suka. Sudah mau packing, teman-teman, dia tutup-tutup itu kuenya. Baiklah teman-teman, sampai sini video hari ini. Semoga teman-teman suka dan terhibur dengan videonya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Tani Tika Wisundi Channel. Jangan lupa di subscribe, pokoknya di support terus channel Daily Tika Wisundi Cina, agar channel kami semakin maju, kami pun semakin semangat untuk menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas support, dukungan, dan doa baiknya. Semoga teman-teman di sana selalu sehat, dimurahkan rezekinya, selalu semangat, jangan lupa berolahraga dan makan yang teratur teman-teman. Sampai sini video hari ini, selalu tunggu video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Makasih teman-teman. Bye-bye.